Istana Presiden untuk melihat situasi di sana saat ini? Puncak TV Live, Bu. Mantap, pakai baju putih. Cuman itu yang saya bisa lakukan. Pakai baju putih ya, Pak. Siap. Pak, kalau diminta mengapi siapa? Siap, Pak. Ya, Nasdem totali. Dari 2014 kan Nasdem sebagai partai yang selalu bersama Pak Jokowi. Siap. Dan kita siap. Kita lihat sebentar apa nih hasilnya. Oke, Di. Terima kasih, Pak. Pak, salam, Pak. Ada, Pak. Ntar pulangnya. Lagi, Pak, kejauhan. Ini kita lihat Syahrul Yasin Limpo juga sudah tiba di Istana Presiden. Nama Syahrul Yasin Limpo tadi sempat disebut-sebut juga memang akan menjadi salah satu pembantu Presiden di administrasi pemerintahan saat ini. Namun hingga saat ini memang belum diketahui kepastian posisi yang akan dipegang oleh Syahrul Yasin Limpo. Udah pasti, Pak, Mentan. Mentan, Pak, udah pasti. Ya, Syahrul Yasin Limpo, kelahiran Makassar, 64 tahun lalu. Dia adalah sarjana hukum Universitas Hasanuddin, kemudian S2-nya di Sarjana LAN 2004, juga kembali mengambil S2 pasca sarjana di Universitas Hasanuddin, kemudian S3-nya juga di Universitas Hasanuddin. Beliau sebelumnya menjabat sebagai bupati di Kabupaten Goa, kemudian menjadi wakil gubernur Sulawesi Selatan, kemudian juga menjadi gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2018.